Sungai Segah berubah warna menjadi jernih dan berwarna hijau. Tentu saja ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat, utamanya masyarakat yang tinggal di bantaran Sungai Segah, yang kebiasaan mereka mengkonsumsi air segah secara langsung. Kondisi ini tentu saja harus diambil langkah oleh Dinas Kesehatan untuk melakukan serangkaian uji baik terhadap Sungai Segah maupun terhadap air PDAM. Semua ini tentu dalam rangka menjamin derajat kesehatan masyarakat. Lalu, bagaimanakah hasil uji Dinas Kesehatan baik terhadap air Sungai Segah maupun terhadap air minum PDAM? Saudara, saksikan liputannya. Assalamualaikum, Pak Sahidi. Lama sudah saya tidak main-main ke sini, Pak. Begitu main-main ke sini, kepala Dinas Kesehatan. Alhamdulillah. Tapi memang dokter Toto sudah 12 tahun kan kalian di sini, ya. Ya, alhamdulillah ada pengamanya di Dinas. Bila selesai, selamat bertugas, Pak Is, yang pertama ini ya. Terima kasih, Pak. Ya, kebetulan Pak Is memulai tugasnya memang dengan kondisi yang agak mirip-mirip. Ya. Tiba-tiba datang lagi kondisi Sungai Segah, agak dan seperti tapi saya yakin sebagai Dinas Kesehatan yang bertugas menjaga derajat kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan pasti berbicaranya apa. Dan memang sebagaimana tugas undang-undang, untuk menyampaikan informasi dengan kaitannya dengan kesehatan masyarakat. Kaitannya dengan itu, Pak, Sungai Segah kita ini, tentu saja saya yakin Dinas Kesehatan sudah punya data bagaimana kualitas air sungai, bagaimana kualitas air minum. Silakan Pak Is, bagaimana kualitas air sungai kita ini sebelum kita berbicara. Baik, Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat berkaitan dengan air ini kita melihatnya sebagai indikator kita air bersih dan air minum. Jadi pegangan kita bukan pemegang H, tetapi pegangan kita adalah pemegang S. 92 ya. 92 itu pegangan kita. Nah, mengingat PDAM yang diproduksi itu belum bisa diminum, maka juga pengennya air bersih. Kita mau punya air minum ya, air bersih. Kalau air minum itu, Pak, yang sudah bisa diminum. Indikatornya akan jauh berbeda. Nah, melihat sungai, kita ada dua sumber. Yang pertama, air minum sebagai intake atau sumber daripada PDAM, intake-nya. Yang kedua, air sungai sebagai pemakaian langsung oleh masyarakat. Karena seperti kita tahu, masih banyak masyarakat yang tinggal di bantaran sungai yang belum menyiapkan sambungan PDAM dan memanfaatkan air sungai itu. Kalau dari kemudian kita akan, makanya sungai juga kita berkepentingan untuk melakukan recheck. Betul. Jadi kita juga melakukan recheck pada bulan Juli, November kita juga cek, dan kemarin waktu saya begitu bilang disambut dengan sungai, saya juga langsung cek. Nah, cuma memang masalahnya pengecekan itu di Samarinda itu antrinya panjang, juga cukup lama hasilnya, hasil kurang lebih sebulan baru hasil dapat hasil lengkap. Nah, itu pertama. Jadi kita harus mengecek itu sebagai di sungai itu kita kepentingan, yang kedua dari PDAM sebagai outputnya. Itu berkembang karena dipakai untuk masyarakat. Nah, dari air sungai, bulan November kita lakukan cekan air sungai. Ada parameter pH yang mengalami penurunan. Sedangkan parameter lain itu tidak ada yang ber. Tidak ada yang mengalami kandung batas. Kecuali E. coli. Oh, E. coli mana baca? Ah, ya, karena air sungai. Karena kita berapa kalau air sungai? Air sungai ada yang 4,8, ada sampai 5, ya kan? Gitu. Kalau E. coli-nya? E. coli-nya ribuan, Pak.
ribuan. Karena Ripoll ini tidak bisa disangkal karena teman-teman kita ada yang melakukan buang BAB di sana. Ya. Jadi intinya yang dari ini kita bicara air sungai, ya, kan? Dari sisi air sungai yang bermasalah, yang melewati ambang batas ya, ya, sebagaimana peraturan pemerintah ya. Itu berarti pH dengan E. coli ya. Kalau indikator lain? Indikator lainnya sebetulnya saya lihat dari data yang saya tak lakukan ukur, itu tidak ada yang melampaui ambang batas. Kita antar dulu. Ada beberapa juga lagi, misalnya di PUD, tapi itu tidak langsung berkaitan dengan manusia seperti DU, DU, DIANO. Kita tidak terlalu berkepentingan dengan DU di air, ya kan, kecuali ikan, karena kita tidak hidup ikan. Nah, PUD itu hanya menyebabkan keperluan oksigen untuk melakukan peruraian. Nah, jadi juga manusia berarti tidak terlalu berkepentingan dengan angka itu, tapi itu menggambarkan yang kita patuh adalah apakah ada logam-logam berat seperti FE, fosfor dan sebagainya. Artinya uji yang dilakukan di Dinkes kan uji fisika, kimiawi, sama mikrobiologi, nah, kan? Betul. Nah, ternyata hasilnya adalah yang melewati ambang batas hanya pH dan E. coli. pH yang berhubungan dengan oksigen dan PUD sama DO, kemudian E. coli. E. coli itu ya. Apa artinya ini, Pak? Nah, apa artinya? Sebetulnya air sungai ini untuk konsumsi manusia, kalau manusia ini mempunyai daya tahan tubuh kuat, kalau cuma pH, ibaratnya kita minum es jeruk, itu pH-nya pasti 2,7. Ya, pasti itu. Kita minum kecut-kecut itu, kita minum soda, itu pH-nya juga rendah. Kita tetap bisa bertahan. Gitu. Tapi penutung tentu juga bukan selalu itu kan, selalu untung pH rendah, itu jangka panjangnya bisa saja sakit mah dan sebagainya. Tetapi kita mempunyai sesuai saja. Apabila hanya pH, penyesuaian kita cukup baik, cukup aman saja. Yang kami perhatikan sebetulnya di logam-logam berat. Dan alhamdulillah di logam berat itu tidak ada. Tidak ada yang melebihi ambang batas. Artinya untuk kondisi air sungai di berdasarkan hasil pantauan dan uji Dinas Kesehatan masih layak konsumsi. Masih bisa dikonsumsi. Masih bisa dikonsumsi. Ya, masih bisa dikonsumsi. Nah, kalau kita bicara air sungai, Pak, berdasarkan PP82 belum bisa. Ya. Kita ini masuk kelas berapa, Pak? Setahu saya sungai Segani belum ditetapkan oleh Perda Kaltim. Ya. Kalau sungai yang tidak ditetapkan oleh Perda Kaltim, maka dia ditetapkan sebagai sungai kelas 2. Ada yang Bapak mau katakan ini terkait itu ada sungai. Di sungai-sungai? Yang kita juga uji adalah karena setelah itu sebagai intake, kita uji adalah outputnya. Nah, outputnya di masyarakat. Jadi kita melakukan uji di reservoirnya Bedaka, kemudian wilayah tengah dan wilayah jauh. Wilayah tengah di mana? Bedugun, kemudian BI. BI. Kalau wilayahnya? Jauh. Jauh itu BI ya. Wilayah tengah? Sekitar Bedugun lah. Nah, ternyata di situ BDAM berhasil menaikkan ini untuk air bersihnya ya, air bersih ya. Menaikkan pH yang tadinya sekitar kadar di bawah 5 dan air bakunya di bawah 5 pH nya terakhir tuh diproduksi PDAM jadi air bersih terakhir berapa pH nya ya, 7,2. oke, akhirnya sisa permenkes lah ya, 2. Nah, sisa permenkes ya, permenkes tuh antara 6 sampai 8. Ya, artinya memenuhi ya, sama memenuhi baku mutu air bersih ya. Iya. Itu baru dari sisi pH. Dari pH. Dari sisi yang lain? Beberapa logam, karena ini kita juga melakukan penelitian hanya dari ini beberapa indikator yang biasa seperti klorin, ada sih pakai klorin ya. Kemudian besi, mangan itu juga jauh masih di bawah boleh batu mutu semua. Oh. Karena inletnya sudah bagus ya kan, nah, apa tentu airnya keluarnya juga pasti outputnya bagus. Nah, karena dia melalui pengolahan inlet yang dimaksud ini pengolahan PDAM toh, proses pengolahan inlet itu sungai yang disedot oleh PDAM ya. Jadi air bakunya PDAM itu sebagai inlet. Nah,
air baku. Air bakunya masih bagus, Pak, dengan kondisi air sungai segar. Ya pH-nya. Oh, pH. pH-nya kan rendah. 5,5. Ya itu. Jadi ada diolah. Ya kan? Untuk menaikkan menjernih. Oh, ini sudah tinggal naikin. Naikkan pH-nya. Jadi naik. Ya aja sekitar 6,8 sampai 7,2. Nah, jadi untuk air bersih itu sudah bagus. Sudah bagus, nah, ya. Cuma untuk langsung minum ya, karena kemungkinan masih ada E. coli, walaupun ini belum kita uji secara mikrobiologi, ya harus dimasak. Dimasak. Iya, dimasak. Untuk air bersihnya. Untuk air untuk minum. Kalau air sungai tadi, karena ini kan banyak juga masyarakat yang tinggal di bantaran sungai yang langsung memanfaatkan, Pak. Jadi kita tahu memanfaatkan air itu. Tapi kalau harus dimasak masih layak nggak untuk? Masih layak, Pak, diminum. Untuk air sungai. Karena ada pH, indikator pH saja yang ada E. coli tadi. Oh, dengan dimasak, E. coli-nya habis. Iya, habis. Oke, artinya aman ya, aman, masyarakat kita ya. Oke. Tetapi ya jangka panjangnya harus diperbaiki ya. Okay. Karena setahu saya pH sungai kita dalam keadaan normal, terakhir saya dapat informasi sudah di atas 6. Kalau kondisi air sungai nah, tidak buruk sekarang. Ya, itu sudah. Nah, kalau sekarang ini kondisi itu yang buruk pada saat masa bagus adalah kekeruhan ya. Oke. Okay. Malah dia harus mendiamkan ya dulu biar betul. Biar tidak keruh. Anu kotorannya nandak lah ya. Nah. Kalau begitu, cukup, Pak Suhaili. Ya, terima kasih banyak. Selamat buat tugas. Terima kasih.